Kita berlanjut ke informasi berikutnya, pemirsa. Rapat yang diadakan Komisi B DPRD Kabupaten Karawang mengundang banyak pertanyaan. Dikarenakan pada rapat kali ini tidak mengikutsertakan awak media di Kabupaten Karawang untuk meliput. Semula rapat ini tertutup, awak media dan sejumlah staf OPD yang datang terlambat tak bisa masuk dan mengikuti rapat tersebut. Rapat kerja yang dilakukan Komisi B DPRD Kabupaten Karawang beserta OPD Karawang, diantaranya Dinas Pertanian, Dinas Kelautan dan Perikanan, Distanhut Bunak, dan BPMPD Karawang terkesan rahasia. Herman, wartawan media cetak lokal Karawang, menuturkan dirinya beserta teman seprofesi tidak dapat memasuki ruangan dan tidak bisa melakukan peliputan terkait apa yang sedang dibahas di rapat tersebut. Katanya sih lagi rapat, tapi nggak tahu rapat apaan. Tapi saya tadi pas dicek, kuncinya tertutup gitu. Alhasil dirinya juga rekan wartawan hanya dapat menunggu di luar. Setelah sekian lama menunggu, akhirnya salah satu staf OPD mempersilahkan awak media untuk melakukan peliputan. Namun yang masih menjadi pertanyaan, apa yang dibahas tadi? Mengingat rapat tersebut melibatkan Dinas Kelautan dan Perikanan yang notabene pejabat dari dinas terkait beberapa waktu lalu menjadi pergunjingan publik akibat kasus korupsi yang dilakukan. Dari Karawang, Jawa Barat, Amirullah, Kemuning TV.